Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Wayan Kari di channel YouTube Wayan Kari. Silakan subscribe, like, and comment serta nyalakan logo lonceng untuk updatean video selanjutnya. Oke, mohon maaf. Mama, tolong, Mak. Tolong, Mak. Baik, hari ini saya akan sharing tentang penggunaan psikologi. Rekan-rekan, psikologi ini adalah salah satu LMS, Learning Management System, yang bisa dipakai untuk pembelajaran. Jika rekan-rekan adalah seorang guru, jadi silakan dicoba LMS ini, psikologi yang bisa dibilang identik dengan Moodle, salah satu LMS yang terkompleks yang pernah ada di dunia maya saat ini. Baik, bagaimana cara menggunakan psikologi? Nah, saat ini saya tidak akan langsung ke penggunaan. Jadi pertama saya akan mencoba sharing bagaimana cara mendaftar di psikologi itu sendiri. Oke, psikologi, cari aja di Google, rekan-rekan, dan pastikan yang paling atas. Oke, nah ini ada halaman utamanya psikologi. Nah, kita langsung saja kita sign up atau daftar. Kalau sudah punya akun ya tinggal login. Sign up sebagai instructor, sebagai student atau parent, guru, murid atau orang tua. Jadi rekan-rekan boleh pilih ini menyesuaikan dengan peran rekan-rekan sendiri. Oke, di sini karena saya adalah seorang guru, saya akan sign up sebagai seorang instructor. Untuk pendaftaran sendiri itu psikologi menggunakan email ya, rekan-rekan. Jadi pastikan rekan-rekan memiliki email yang aktif. Baik, psikologi ini hampir mirip dengan Google Classroom. Di sana ada interaksi antara guru dan kelas. Cuma psikologi bisa dibilang lebih kompleks lagi penggunaannya dibandingkan dengan Google Classroom, karena lebih banyak fitur-fiturnya. Oke, ini adalah akun saya yang pertama. Jadi sebenarnya ini bisa digunakan. Oke, baiklah. Nah, saya akan baru lagi. Gak apa-apa. Ya. Oke. Oke, itu passwordnya. Masukkan nama, masukkan email, masukkan password. Register. Oke. Please verify you are not robot. Oke. Ininya agak gini ya. Kurang stabil ya. Mana verify-nya? Mohon bersabar ya rekan-rekan. Nanti verify-nya biasanya pop up ya. Agak lambat ya. Oke, ini verify dulu. I'm not robot. Yes, I'm not robot. Yang dicentreng. Habis itu, oh ada lagi. Baik, apa ini pertanyaannya coba? Lambat sekali. Traffic light. Nanti mungkin akan pertanyaannya beda-beda ya rekan-rekan. Ada yang mana yang parkir, ada gambar mobil, gambar rumah, itu aneh-aneh. Ini sesuaikan saja dengan permintaan daripada verify ini. Traffic light diminta. Oke, sudah. Jadi ACC ya. Register. You must, apalagi ya. Oke, baik.
Tidak apa-apa, tidak usah takut kesalahan pada saat daftar. Kesalahan-kesalahan ini tidak akan membuat laptop atau membuat koneksi lebih buruk atau laptop rusak, tidak. Rekan-rekan sekalian, tinggal klik, klik, klik. Tergantung juga gini ya, misalnya akses internet. Oke, bisa saya simpan di sini. Nah, countrynya di mana? Kita di Indonesia ya, sekarang di Indonesia. City-nya di mana? Kalau saya di Petang ya, saya guru di Petang. Ada di satu Petang. Kemarin saya temukan ini ada. Oke. Kalau saya cari Petang aja, kemarin ada kok. Karena dulu saya sudah sempat buat Petang. Ini dia. Oke. Nah, kalau seandainya kelas ibu bapak tidak, kelas rekan-rekan itu belum ada, silakan buat kelas dengan request at, sorry, kalau rekan-rekan tidak menemukan sekolah rekan-rekan atau universitas atau apapun itu, silakan request at school di sana. Nah, ini bisa di-verify menggunakan nomor HP. Habis itu, nah, ini ada menunya, ini menu profile, ini menu pemberitahuan, ini ada inbox, ada email, ini ada kalender, ini ada application center, ada pencarian. Ya, kita nanti bisa lebih aktif di sini, courses, mirip-mirip seperti Google Class, cuma di sini namanya course. Jadi, kalau kita sebagai guru, kita bisa membuat create course. Kita bisa membuat sebuah pembelajaran. Pembelajaran itu bisa terdiri dari materi ataupun hanya terdiri materi atau bisa berupa soal-soal. Oke, untuk course-nya nanti lebih lanjut kita akan bertemu pada. Nah, ini jenis-jenis course-nya. Ada assignment, ada quiz, ada assessment, ada file, ada link. Hampir mirip dengan Google Class, rekan-rekan. Cuma di sini tampilannya lebih nyaman dilihat lah dibanding dengan Google Class tadi yang lebih banyak tulisannya. Kalau Google Class lebih banyak tulisannya, di sini ada logo-logo yang mengarahkan kita atau simbol yang mengarahkan kita tentang cara penggunaan Schoology ini. Baik, untuk penggunaan selanjutnya yang lebih bertahap, nanti akan berlanjut pada sesi video selanjutnya. Terima kasih atas waktu rekan-rekan saat ini dalam video membuat akun di Schoology. Saya tutup dengan salam Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih.